Olayım canım. Come on, come on. Can we see, can we photo, can we video 40 miller? 40? Yes. 40. 40 or 40? 40. 40. 40. 14. 10, 20. 4. 10. 10, 20. 10, 20, 30. 40. 40. 20? 20? Just photo. 30. 20. Wow. 20. Just photo. Just take a pic. 25. Come on. Just photo and walk to. Come on. Just come on. Sayang. Dede. Sayang. Sayang. Gilar. Come on. Ainte Bahlul. Bahlul. Hands up, hands up. Bahlul. Ada penyedok nyodok. Ente kakal. Hands up, hands up. This one, look me, look me, together look me. This one. Ada video, video. Woi, usai, usai. Woi, Bahlul ente. Bahlul. Woi. 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 Aduh. Begitu doang. Ana berasang, ana. Ana Aventi. Come on. Come on. Ya, begitu doang. Come on. Ya. Married, remarried. Yeah. Yeah. Our baby. Pregnant 6 months. Yeah, it's good. This is 9 months. Huh? Wow. This is sun. This is sun. No, it's sun. But it's really nice. Right, it's okay. Ya, terus gue kira cari cara lah untuk mengalihkan keinginan dia untuk stay di Turki. Ya, bentuk cara gue untuk nyenengin dia lah. Sambil di perempuan gue kasih tau, gue akhirnya ngajak dia untuk naik unta tuh. Ya kali kan dia ngeliat pondok unta, dia tiba-tiba berubah pikiran. Ya gak ada hubungannya sih sama keinginan dia, tapi ya setidaknya bikin dia happy lah gitu. Terus kita naik unta, bentar doang lagi naik untanya. Buset, gitu dong jalan unta jalan 10 langkah, mahal tuh. Berapa duit tuh? Lumayan tuh. Bapak-bapaknya tahu kali ya orang Indonesia yang naik ya. Udah akhirnya gue ini. Akhirnya gue naik onta tuh. Tapi seru sih bisa naik onta bareng berduaan. Seru ya kalau pasangan halal ya. Jadi naik onta peluk-pelukan gitu. Terus abis naik onta, ini nih. Ini
randomnya dia datang lagi nih. Dia tiba-tiba minta naik ATV ya, motor, pokoknya motor yang 4 roda itulah, gitulah ya. Iya, bukan apa-apa, dia kan lagi hamil besar lumayan ya. Trimester, udah ngelewatin trimester kedua gitu. Itu kan riskan buat ibu hamil. Tapi gimana, sebagai suami gue kadang gak enak kalau gue gak mengikutin maunya dia. Gue udah jelasin, gue udah kasih pengertian, tapi gue takut anak gue ngecestar. Terus ya, tapi gak mungkin dong gue gak khawatir sama istri gue. Pasti ada rasa kekhawatiran dong. Ya khawatir juga sih, cuman gimana ya, karena Dede pengen banget, udah lama juga Dede gak naik ATV. Lagi ini kan lagi hamil Dede rasanya. Dede tuh kayak kepengen banget gitu, gak mau pokoknya kalau gak naik ATV itu. Orang-orang teh kenapa sih pada riweuh gitu? Awas, hati-hati, pelan-pelan. Lah, Dede semakin digituin semakin neng. Orang mah udah enggak apa-apa. Bayangin coba naik ATV terus sambil pemandangannya teh sunset tuh kalau dipoto bagus pisan. Pemandangannya sunset, udah gitu di pasir-pasir gitu. Aduh. Bikin betah lah di Turki, gimana nggak betah coba. Every day Dede teh bisa apa namanya naik ATV roda 4. Udah gitu jadi bisa lontar naik itu balon itu di Kapadokia, balon udara tuh bisa kapan aja. Makanya gimana Dede nggak betah di Turki, udah makan resep lelaki, nah ya kan. Udah ngantuk ya? Saking kekenyangannya tuh lihat perut Dede sampai jadi... Nah, mana gede. Kan lagi gentiang. Gentiang? Sayang, udah jadi kangen makanan mama, makanan ibu. Bukan makanan, maksudnya masakan. Gara-gara makan di sini. Di Turki ternyata ada ya restoran Indonesia. Karena di sini juga banyak orang Indonesia. Apalagi yang dekat laut, tadi ada di karyawan sini, salah satu karyawan sini bilang ada sekitar 2.000 pelajar di sini yang ada di Turki ini. Nah, terus kamu tiba-tiba sekarang pengen pulang, katanya kemarin pengen di sini. Ini itu kakak tuh suka bingung sama kamu. Kamu tuh inkonsisten dong. Bentar lagi, bentar ini, bentar itu, bentar ini. Ya udah, kita nanti doain aja mudah-mudahan kita nanti lancar kerjaannya, rezekinya, bisa main lagi ke sini, mampir kan bisa kita ya, makan siang di sini oke lah, makan sekedar untuk supaya melepas kangen ke Turki aja, untuk sehari, wow. Sehari dua hari aja. Wow. Kakak Dede mau bungkus itunya apa? Rendang. Oh, mana? Darling,